Sebelum videonya nangis di belakang panggung viral, Brisia Jodi sempat curhat soal ketidakpercayaan dirinya saat nyanyi di akun Threads. Viral di TikTok video penyanyi Brisia Jodi nangis terseduh-seduh di backstage, Senin, 17 Juli 2023. Diduga video tersebut diambil setelah Brisia Jodi duet dengan Tiara Andini dalam konser Wanita Hebat, Jumat, 14 Juli 2023. Penampilan Brisia Jodi dan Tiara Andini tersebut jadi sorotan karena sikap seorang penonton. Di sela-sela penampilan mereka, seorang penonton yang diduga penggemar berat Tiara Andini meneriaki Brisia Jodi. Bukan menyapa Brisia Jodi, melainkan untuk meminta sang penyanyi mundur karena dinilai menghalangi pandangannya ke Tiara Andini. Momen tersebut terekam kamera dan diunggah oleh pemilik akun TikTok Raini Septiani, Sabtu, 15 Juli 2023. Dalam video berdurasi 16 detik itu terlihat momen Brisia Jodi melangkah mundur menuruti permintaan seorang penonton. Wanita yang akrab disapa Jodi ini tak menunjukkan kesedihannya sedikit pun. Jebolan Indonesian Idol Season 9 ini malah melemparkan senyumannya ke penonton tersebut. Ia kemudian kembali fokus mempersiapkan bagian liriknya setelah Tiara dalam lagu berjudul Dengan Caraku. Menilik akun Threads Jodi, beberapa waktu lalu mantan kekasih Julian Jacob ini sempat curhat. Wanita kelahiran 30 Maret 1996 ini mengaku minder dengan suara penyanyi di era sekarang. Pasalnya Jodi menilai selera pasar saat ini sudah bergeser dari zamannya saat meniti karir di industri musik. Menurut Jodi, kini banyak yang lebih menyukai penyanyi dengan suara powerful dan tone whistle voice. Curhatan Jodi tersebut langsung dibanjiri dukungan dari para penggemarnya.